Ini tembus, say. To our private pool. Oh, baju aku gak ada yang ambil ini. Saya dulu ngefan banget sama Ciriwis, terutama kalau waktu itu hostnya itu Mbak Indi. Apalagi dia pembawaannya itu benar-benar ceria, enak didengar, kemudian berkualitas. Jadi kita dulu kalau mau pulang ke rumah buru-buru mau nonton Ciriwis. Iya, saya kejar-kejaran itu lari sampai itu biar bisa nonton Ciriwis. Lu partner saya siapa ya di Ciriwis? Kalau nggak salah Ruben ya. Ruben. Salah. Hai, ini yang sudah menjadi orang Bali, sudah datang, sudah mendampingi. Hai, hai juga. Hai yang di sana. Kita sudah sampai di LV8 Hotel, mau menuju ke kamarnya kita. Let's check. Oke. Okay. Kayaknya udah terbuka nih. Coba. Selamat datang. Selamat datang juga. Ini kita disambut. Wow, gede banget kamarnya. Ini rumah atau apa? Ini apa jenis kamar yang disediakan buat ini bareng dan keluarga? Ini 2 bedroom suite with private pool. 2 bedroom suite with private pool. Wow, berhadiah ini? Oh ini luar biasa banget. Coba kita lihat tuh kamarnya gede-gede loh. Wow, setiap kamar ada kamar mandinya? Ada. Oh, kok seru banget, jadi gak berantem dong. Coba nembus ke sini dong. Hai. Wow, hello. Lucu banget sih, coba. Ayo lagi. Ada meja makannya. Meja banyak di sini bisa dipilih ya. Aku bantu buka ya. Oh, oke. Okay. Ini ada sofanya, ini ada. Oke. Okay. Ada kamar mandi lagi. Wow, hai. Shalom semuanya. Terus ini view-nya keluar. Lucu banget sih. Ini kok gemes? Kalau di sini dessertnya bukan burung beneran ya. Ini very sweet, lucu sekali. Oke. Oh, ada poolnya. Poolnya. Ini beachfront. Beachfront. Tapi dia parsial, jadi samping agaknya. Oh, oke. Ih, seneng ya, banget. Kalau lebih kelihatan. Menyenangkan ya. Sekali. Pasti kalau besok terang lebih kelihatan ya. Yes. Terima kasih. Jelas anak posisinya. Sama-sama. Ada apa, Lavinda? Ada muka teteh. Ada wajah aku di sini. Ini kan cocok jadi brand ambassador deh dari LV8 lama-lama. Brand ambassador. Ya. Terima kasih ini banyak. Ini reminder aja. Oh oke, okay. Welcome on board Indi, thank you so much. Thank you. Oh ada nama Instagram aku, please follow back ya. Okay. Makasih semuanya ya, thank you. Jadi kalau lihat muka sendiri sih udah hari-hari ya. Tapi kalau dicetak di kertu atau di kertas kayaknya berbeza gitu. Terima kasih LV8. Tuh, ada Instagram Akikuk. Ada agenda juga, jadi gue gak dibiarin ngaso aja di sini. Mari yuk ah. Udah mulai kelas kak? Udah. Wifi-nya oke benar? Kenceng kok. Kenceng. Angkonya aja pelan soalnya baru bangun. Mama di sini apa di luar? Bebas. Coba lihat wajah Anda. Oh bikin tugas ya. Kamu gak ngeliat cewek, gak mau ngeliat cewek-cewek begini di depan? Hah? Oke. Oke, ini menu breakfastnya kita pagi ini. Cuman karena aku lagi berdua sama Sejoli, beli dode. Anak-anakku kan masih ada kelas di room. Boleh dikirim nggak ke kamar? Dengan senang hati Bu, kami akan ngirimkan. Jadi bisa breakfast dari kamar? Bisa. Bagus, terima kasih beli.
Selamat pagi, disiapkan dengan cantik dan manis. Ada buah, ada sel, ada roti, diantar dengan baik juga, dengan santun yang luar biasa, dengan protokol kesehatan. Terima kasih, kalian sehat-sehat ya. Terima kasih, Kak. Iya, sampai ketemu. Oke, mari kita sikat. Mater Suksma. Iya. Enjoy myself at LV8 Bali with my super private pool. Anak-anak lagi sekolah, lagi kuliah. Sudah ada, bye-bye. Kamu udah bisa gendong apa? Eh, anak aku dulu. Nah. Kamu keberatan gak? Agak dalam dikit. That is our place, yang di bawah. Ini aku bawa dari Jakarta. Cik. Kita sekarang mau ke pool, yang buat public pool. Let's go, Manuel. Suka banget di sini dari apanya coba, dari poolnya ini cakep banget, beautiful place, tinggal udah. Kalau gue dicolek orang jangan marah, udah nggak bisa ditahan loh, kamu tuh langsung nyebur. Kelam aja deh. Sendiri tuh aneh sih. Look at the sunset, Manuel. Woo! Appetizer kali ini adalah gado-gado, terus dapat koktail apa nih, beli non alkohol ya? Iya, namanya Red Summer. Red Summer. Iya, betul sekali. Oke, okay, enjoy kids. Gado-gado versi LV8. Ada telur, ada emping, ada semuanya, ada sambal kacang. Buat appetizer, kalau aku biasanya appetizernya gado-gado. Enak ya? Ngagetin loh. Maksudnya untuk appetizer ini oke sih. Enak gak, Bung? Enak. Gado-gadonya? Enggak habis. Biasanya gue nggak terlalu suka gado-gado. Aku sukanya kamu. Apa? Aku sukanya kamu. Crispy Duck Persembahan dari LVA Bali. Jadi itu LVA Resort Canggu Bali. Kita stay di situ. Terima kasih untuk semua services dari sini, dari LVA. Ini mengarah langsung ke pantai Canggu Brau. Tadi sedikit hujan tapi it's fine. Mau tanya the boys, belum bangun lah say. Sekarang aku mamam. Siapa-siapa? Cendili. Selamat pagi, jangan lupa sarapan. Aku tuh gawat kalau gak sarapan. Nanti bisa sarap. Makanya harus sarapan. Tinggal mau bilang terima kasih. Dari okay. Semuanya sudah ada. Terima kasih loh, Bli. Sudah diurus baik-baik. Jangan bosan ya. Sama jangan habis stoknya supaya aku bisa makan terus di sini. Dengan senang hati. Selamat pagi lagi dari
kamar kita di LV8. LV8. Excuse me. Karena mereka ada kelas, jadi ya tentu bukan aku yang menyiapkan ini semua. Jadi kita order untuk breakfast di kamar. Nih, kalau orang bule makannya nasi, ikan, nasi gorengnya endul. Ini ada salmon bagel, pengen comot, tapi ini punya kakak. Ham and cheese, and a croissant, and a buvah, and a juice apple. Thank you so much. Hampir nyasar, akhirnya selambatnya diantar dong. Aku menikmati spa and wellness ambiente yang ada di LV8. Terima kasih ya, tadi aku hampir nyasar ke Kute. Gak ada yang bohong. Jauh ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Lina. Ini ya, jadi aku mau body massage satu hari kan ya? Bener dong. Ini ambience juga sudah menyenangkan sekali di sini. Buat kursiin kaki aku ya. Ini namanya Mbak Lina. Hai Mbak Lina. Hai juga. Ya, papa kaki aku tuh suka agak cengkel. Gelia. Setelah selesai dimasas full body, jadi charge lagi sama ginger tea. Cookiesnya juga dari ginger sugar. Enaknya tehnya Mbak? Sugar. Jadi jangan lupa untuk yang stay nanti di LV8 pada saat spa, cari doi Mbak Lina. Gawat banget tangannya, aku sampai luar biasa. Makasih banyak ya Mbak Lina. Dadah, sehat-sehat ya, jangan bosan. Tadi kedengeran suara ngorepnya bisa bikin Mbak Lina konsentrasi gak? Dah. Lorong kamar hotel yang ada di LV8 ini menarik banget tau. Lukisan-lukisannya tuh dipajang di setiap tembok. Dan bagus-bagus dari seniman-seniman. Room service. Service please. Hai, udah selesai sekolah belum kamu ulangnya? Lagi break minum apple juice. Oh, lagi break minum apple juice. Ini ada kamar mandi, kamar anak bujang. Minta maaf ya, nama juga anak bujang. Kamarnya nggak dilipat selimutnya. Tuh, sambil kuliah kakak Rafa, anak desain. Oh, ada Cita tuh, fine. Aduh, ini kalau kena ya. Kamu kangen aku nggak? Aku tadi spa. Lanjut aja dulu, Rufi. Oh iya benar. Nonek juga tadi lagi kelas. Kenapa jadi ada coklat ya Anda? Wow, party banget setelah Mama pergi tadi sekejap. Ada celana di labu, bagaimana ceritanya? Extra bed is here karena Manuel nggak diterima di kamar kakaknya. Kakaknya mau sendiri. Terus ini tembus say, to our private pool. Oh, baju aku gak ada yang ambil ini. Oh no. Tuh ini ada living roomnya di sini. Sampai tadi pas pintu aku masuk. Nah ini dia. Tanpa bikini ya, maaf itu. Emang juga lagi liburan kak. Tuh GWK kelihatan dari sini. Jadi inilah tipe kamar 2 bedrooms with private pool. Menyenangkan sekali loh bisa stay di sini. Thank you so much. Gak pernah menyesal bisa stay di LV8 Resort. Selain tempatnya luar biasa menyenangkan dan membuat nyaman ya Manuel. Permisi bu, pakai masker bu. Iya kan aku di sini. Iya. Kan mau berenang Manuel, nanti maskernya susah dicopot. Terima kasih karena semua staff di sini pada baik-baik. Mana yang di sana sini tuh. Pada baik-baik kalian-kalian. Sehat-sehat ya. Kita foto yuk. Mau bilang terima kasih sama Pak Dewo karena sudah memberi surprise saya dari F&B Manager. Ini satu set pork belly beserta nasi putih. Terima kasih banyak loh. Makasih ya Beli. Ya. Udah dipotong-potong, diiris-iris, udah berdoa juga.
Ambil matangnya. Ini sumpah enak Benny. Garing. Untuk yang makan pok ya. Gurih enggak? Gurih nak. Nana mau coba. Sorry mama fokus dulu ya. Mama fokus. Look at this, look at this. Masuk lah kau. Yang masuk ini Chef Alex. Chef Alex. Ya, mbak ini ya. Iya. Yang Triwis dulu. Bagus. Keren. Coba kita. Coba. Terima kasih banyak loh. Terima kasih. Dirimu menyiapkan ini pork belly yang luar biasa dan aku nggak bisa bohong kalau buat ini nih emang enak. Tuh nasinya kemana ya? Tadi kita ada berapa potong tinggal segini? Iya. Iya. Maksudnya cukup datang ke LVS, Full Beach Club, itu daerah Canggu Brawo. Ini harus segera dipesan jauh-jauh hari. Kalau ini soalnya viral banget ini. Oh gitu ya? Banyak yang pesan. Karena ini memang nggak ada di menu kan sebetulnya kan? Tapi kita kalau request bisa dibuatin. Iya. Karena babinya kita special request dari Jatiluwih. Oh makanya enak, yeah. Tapi kan tergantung siapa yang masak dulu, bos. Yes. Terima kasih banyak ya, Chef Terima Alex kasih ya. Banyak, ini rata-rata ini semua personil sini semua pesannya sama. Untung aja stoknya ada. Saya dulu ngefan banget sama Triwis, terutama kalau waktu itu hostnya itu Mbak Indi. Itu keren banget, apalagi apalagi dia pembawaannya itu benar-benar ceria, enak didengar, kemudian berkualitas. Mudah-mudahan masih bertahan sampai sekarang ya kualitasnya. Amin, pasti selalu. Jadi kita dulu kalau mau pulang ke rumah buru-buru mau nonton Triwis. Iya, saya kejar-kejaran itu lari sampai itu biar kita nonton Triwis. Sama siapa ya saya partner dulu ya, Chef? Berapa? Dulu partner saya siapa ya di Triwis? Kalau enggak salah Ruben ya? Ruben. Salah. Ini siapa yang terlalu trili? Indra Bekti. Iya, bagus. Iya, makasih ya, Chef. Thank you. How's your fettuccine carbonara, Nek? Enak, baconnya gurih. So far so good. And what about you? Gak mau diganggu dia. Enak sekali. Enak kan? Apa? Kok gitu gue sedih? Acting. Bapak mah jarang bicara tapi itu enak gak? Pendiam orangnya. Enak banget, beneran. Gurih. Kita dibikinin special pizza sama Chef Alex. The best banget nih. Tempatnya luar biasa ya. Tempatnya ramah dan menyajikan yang luar biasa. Kita icip pizza LV8. Panas. Ini spesial yang bikin Chef. Iyalah, Chef Alex tadi. Oke lo kejunya. Chef Alex, yeah. Ini dia yang meramu dan membuatkan pizza buat kami. Okay. Ini pizza kayak bukan pizza biasa. Apa sih yang membedakan? Kita pakai adonannya itu sourdough. Jadi kita nggak ada pakai instan, bubuk dan lain sebagainya. Bukan yang ragi instan iya. Gitu. Raginya kita pakai ragi alami. Ragi alami itu maksudnya? Fermentasi selama 1 malam. Oh, makanya bikin spesial jadinya nih ya. Spesial banget. Thank you so much loh. Terima kasih banyak. Dari kemarin kamu yang ngurusin Kapiroska. Terima kasih banyak ya. Banyak berkah buatmu, banyak sehat. Terima kasih banyak. Cheers. Reportase dari Canggu Pantai Brawo. Kalau dari sisi kiri masih 1-2-3 lah ya. Kurang lebih lah ya kalau dari deket. Sana udah rame. Semoga Indonesia kembali pulih. We'll be right back.